Sejak sepekan terakhir, harga ayam potong di sejumlah pasar tradisional mulai mengalami penurunan, yang mana saat ini harga ayam potong berada di harga Rp27.000 per kilonya, yang sebelumnya sempat di harga Rp32.000 per kilonya. Sementara untuk penjualan masih stabil. Saat ini harga ayam potong di beberapa pasar di Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami penurunan harga. Namun untuk penjualan sendiri masih relatif normal atau tidak ada peningkatan. Abai, salah seorang pedagang ayam potong di Kuala Tunggal, membenarkan jika saat ini harga ayam potong mulai turun di harga Rp27.000 hingga Rp28.000 per kilonya. Dikatakannya, harga tersebut telah terjadi sejak sepekan terakhir. Ini turun lah ya. Kemarin sempat berapa? Kemarin ini berapa hari ini? Kemarin 30-an. 30 ya. Ini sudah harga standar apa memang masih tinggi juga? Standar. Standar ya. Kalau penjualan ramai tak bang kalau harga murah? Apa standar untuk ngisi? Ini ada lumayan lah. Ngisi langganan juga ya? Itulah. Kalau stok apa ini banyak lah tak? Ayam juga. Hal senada juga dikatakan Ahmad Rifai. Meski harga ayam potong saat ini turun, namun ini menjadi hal biasa baginya. Sebab yang terpenting saat ini, stok ayam potong selalu tersedia di pasaran. 27. Berapa 27? Ini turun lah ya? Turun. Kemarin sempat berapa hari kemarin? Pokoknya dalam setengah bulan ini memang agak murah. Agak murah ya? Iya, mungkin pasokan banyak kali. Pasokan banyak ya? Kalau penjualan kayak mana? Rame gak? Atau memang kita ngisi langganan? Iya, macam biasa lah. Misalnya itu kalau agak murah memang agak ramai lah kan, karena dia agak murah. Ini memang sudah berapa lama harga segitu, Bang? Sudah setengah bulanan. Setengah bulanan, iya. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.